Wilahing jati nubunnya jati-jati luhur Nusantara tapi uluk dalam mulut. Hari ini saya hari Jumat manis, malam Sabtu Pahing, Jumat manis jam antara jam 4 nggih. Mas Intan panjenengan asma? Yanto. Saya sampai ke petilasan atau makam yang Ratu Sima yang berada di Jepara ini. Tepatnya di desa apa, Mas? Desa Tulaan Dukuh. Desa Tulakan Dukuh Winong Donorojo Jepara. Donorojo niku desane pun Kecamatan Donorojo Jepara. Donorojo itu banyak sih, di Pacitan juga ada sana, di apa Wonogiri. Jadi intinya kali ini saya menapak tilas keluburan dari A sampai Z menjelang nanti bulan Rajab. Saya nih saya akan melakukan apa tirakatan, mudah-mudahan saya direstui oleh leluhur untuk turut serta dalam menuntaskan hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Mekaten tempat sepur medun kawunganten lepat yang ngatur kula nyuwun pangapunten. Tapi ulun salam mulia yang dalam sanata tugas iki Jepara. Kalau sampun datang ibu ratu kami nyamat wilahing jati nuguni ajat-ajati luhur Nusantara tapi uluk salamul ya. Ini saya memperkenalkan kepada panjenengan dalam perjalanan saya ke Jepara ceritane. Nah, saya mencari makam Ratu Sima. Lah dilalah diketik di Google itu keluarnya adalah ini begitu. Yeah.
seperlunya baik ini yang sungguhan maupun tidak itu monggo disanggah atau diperdebatkan, namun secara umum adalah ini lebih dikenal dengan sebutan Mbah Dalem, Mbah Buyut Dalem. Mbah Buyut Dalem yang berada di desa Tulaan, Dukuh Winong, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Secara kebetulan saya sowan Mas Srianto ini pas ada di sini. Sekilas saya kepengen mohon keterangan terhadap Mas Srianto, ya Srianto, atas anunya apa cerita daripada makam Mbah Buyut, Mbah Buyut Dalem, yang lalu oleh orang umum banyak umum ini, oleh orang banyak maksudnya disebut-sebut sebagai makam Ratu Sima, karena secara Ratu Sima itu kan sudah terlalu lama ya, tahun 600-an, sehingga tidak mungkin akan bisa menemukan jejaknya. Dan apabila masuk ke purbakalaan, ya ke purbakalaan itu pun nanti perlu biaya, perlu lain-lain. Jadi saya meyakini kalau ini yang menemukan ini adalah melalui proses spiritual meditasi dan lalu yakin posisinya ada di sini kan. Dan nah, sekilas cerita mengenai makam ini seperti apa, monggo Mas Srianto kula nyuwun keteranganipun. Lalu saya juga, ini bangunannya kan luar biasa nggih, betapa indah. Dan saya mendengar dari Mas Srianto juga tadi ini yang ini saja 500 juta, yang ekornya berapa? 105 juta, berarti 605 juta belum termasuk jubin. Lah manakala tidak ada motivasi atau apa hal yang menyebabkan bisa membangun ini, dan lalu hal yang menyebabkan tergerak untuk membangun seperti ini, tidak mungkin. Maka dari itu sejauh mana yang sepengetahuannya Mas Srianto tentang makam ini, ngaten Mas Srianto? Nah, makam sini itu tergantung dari hati mereka masing-masing. Nah, ini dari ini makam siapa, kepercayaannya gimana, itu tergantungnya larinya ke sendiri-sendiri kan. Menurut orang sini sih dulunya memang apa namanya, yang pertama kali acara babat alas lah. Babat alas tang beriki cari ini dari ini cari ini termasuk mungkin kukuban Jepara yang termasuk jadi lebih dikenalnya dengan sebutan Mbah Dalem. Mbah Dalem. Lalu Mbah Dalem ini kalau dalam keraton itu kan apa? Abdi Dalem atau Ngarso Dalem. Ya, Ngarso Dalem yang disebut Mbah Dalem mungkin adalah nama samaran daripada beliau Ratu Sima begitu. Saya akan mengutip sedikit bahwasanya kalau Ratu Sima yang perlu diketahui bahwa Jepara itu adalah kota yang memang sepuh, kota yang tua, di mana di situ ada lebih dikenalnya dengan Ratu Sima Raja Kalingga begitu, yang berasal dari Musi Banyuasin atau Sumatera Selatan, lalu menjadi menantu Raja Kalingga, lalu menjadi raja ratu ya, kalau semula kan suaminya itu raja putra mahkota Kalingga, lalu putra mahkotanya menjadi istrinya otomatis jadi raja, lalu suaminya meninggal dan beliau menggantikan suaminya memegang tampuk kekuasaan dan terkenal sekali ketegasannya. Nora sanak nora kadang, kelamon nentang karo prika manungsan. Contoh dalam ceritanya itu kan anaknya mengambil emas saja itu ditigas tangannya begitu karena ketegasannya. Lah ini sebagai pokok, sebagai bibit kawit daripada kita sebagai putra-putri Nusantara semestinya patut menjunjung tinggi dan siap melanjutkan hajat-hajatnya leluhur. Ya di antaranya di Jepara ini adalah Ratu Sima gitu. Nah, saya berkunjung ke sini tidak lain Mas Srianto adalah silaturahmi baik dengan yang katon ya Pak Srianto ini, yang tidak katon juga di antaranya yang tidak katon angin gitulah. Saya silaturahmi kepada angin pun enggak masalah, namun yang jelas akan saya yakin akan menimbulkan berkah kepada kita semua ya. Baik yang niliki, yang silaturahmi maupun yang ditiliki, nanti kita
menyatu antara yang katon dan yang tidak katon, memberikan power untuk kepentingan memayu hayuning bawono, kalau istilah Jawa, kalau istilah Pak Kiai nggih saged dados rahmate jagat utawa rahmatanil alamin. Terus sekilas lagi sing ngertos panjenengan mengenai sejauh mana, setua mana makam ini panjenengan mengertosi melalui tuture ngasepuh. Biasa ngertos sekolah kan kerajaan Kalinggan, kerajaan paling tua sebelum kerajaan-kerajaan itu berada. Dan yeah, kerajaan Islam termasuk agama apa ya, sebelum Islam cuman udah bisa dianggap agama Islam karena ajaran Islam istilah kayak Buddha atau Hindu cuman larinya ke Islam. Nggih, saya mengulas dari kata-kata Mas Rianto ini ya, walaupun belum bisa menguraikan yang dimaksud tadi adalah sekarang cenderung Islam itu adalah tulisannya. Yeah. Namun kalau dulu adalah perilakunya. Intinya seperti itu. Jadi Islam itu berada di perilaku atau berada di tulisan gitu. Islam itu berada di mulut atau berada di tulisan. Lah, kalau kecenderungannya keislaman adalah Ratu Sima menunjukkan keislamannya. Yeah. Namun bukan menonjolkan tulisannya atau agamanya atau labelnya, kan seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kasampurnaning tauhid utamane mengagungkan Tuhan ya, Tuhan seru sekalian alam, tidak usah diajari leluhur kita telah mengenal Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa kan kalau dibulatkan lagi adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah intinya lah orang anak Tuhan ngejabane Gusti Allah. Gusti Allah niku lam yalid walam yulad ya, orang duwe anak ora diperanakan, kan seperti itu. Yeah. Artinya Ratu Sima itu telah mengenal ketauhidan yang jelas atau kasampurnane Gusti sing gawe urip lah. Arep nyebut apa-apa kan yang penting Gusti sing gawe urip. Allah kan ya sing gawe urip pada bae kan. Intine wis mengenal sing gawe urip lebih daripada mohon maaf orang-orang yang memegang tulisan atau berlabel atau menyandang atau bersandangan hal apa sandangan-sandangan yang lain selain daripada pemahamannya Ratu Sima. Artinya tidak mengkotak-kotakan manusia namun melebur. Ya manusia itu lebur jadi satu, setiap manusia melaksanakan prikamanungsan. Makanya dalam sejarah Ratu Sima itu ketika anaknya mengambil emas yang dipasang di pasar itu, anaknya pun norak kadang bebasan bau kiwo lawan tengen lamun nyebal soko angger-anggere bebener atau kebecikan niscaya akan menjadi musuh raja. Begitu inilah raja yang sesungguhnya yang bisa memayu hayuning bawono atau raja ratu yang sesungguhnya, tidak hanya cara kasarae sofos gitu. Sofos itu ya hanya lip service apa ya, hanya suara saja. Nggih, kula matur nuwun sangat Mas Rianto, saya sudah sampai ke sini, intinya saya napas tilas silaturahmi kepada keluhuran di Kota Jepara ini, di mana ada Ratu Sima, di mana ada Putri Kalinyamat, di mana ada Ki Panjawi. Sekilas saya menyimpulkan bahwasanya Pati itu adalah merupakan saripatinya kehidupan ya. Pati ini ada yang Angling Darmo kan. Dari Padi Jepara ini adalah wilayah, saya yakin adalah intisari saripatinya kehidupan, di mana siapa yang bisa menurunkan dan memayu hayuning bawono semestinya menapak tilas kepada keluhurannya. Kula kinten mekaten Mas Rianto, matur nuwun panjenengan seksi lahir kula sampun dugi mriki napak tilas dhateng Ratu Sima nggih. Matur nuwun nggih. Sami-sami.